Dia kecil banget, bahkan gak bisa dilihat kasat mata. Tapi sekali dia berulah, satu dunia porak-poranda. Ayo, apa ayo? Nyerah ya? Cupu! Perkenalkan, dia adalah mikroba. Makhluk kecil yang paling sering jadi kambing hitam kalau ada orang meninggal. Sementara ini, rekor penyebab kematian terbesar yaitu karena tuberkulosis. Dan kemarin yang lagi viral adalah corona. Tapi uniknya nih ya, meskipun dia mematikan, kita nggak bisa hidup tanpa si dia, brother. Loh, maksudnya? Di perut kita aja ada sekitar 380 triliun, brother. 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Nggak cuma itu, tanaman kita juga gak bisa hidup tanpa si dia, brother. Dia itu gimana ya? Ada yang jahat, tapi juga ada yang baik banget, brother. Di bawah tanah sana, ada mereka yang jumlahnya sebanyak bintang di langit yang dengan sukarela penuh ketulusan memberikan makanan siap saji untuk tanaman kita. Tanpa mereka, akar kesulitan memakan makanan mentah yang ada di tanah. Dia yang menyediakan hormon untuk tanaman kita tumbuh. Dia secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kita manusia, berperan sangat besar untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi kita. Yuk kita rawat tanah kita untuk kebaikan mereka dan kita sendiri.